ini aku mau bikin video tentang 5 hal yang menurut aku penting. So, apa aja 5 hal tersebut? Keep on watching. Jadi yang pertama itu adalah ciput atau dalaman jilbab. Di sini aku punya ciput seperti ini. Jadi ciput ini dengan bahan kaos dan jahitannya juga lumayan rapi. Ini aku punya dari aku SMA kalau nggak salah. Ya, aku punya ciput ini ada 4 warna. Warna coklat, warna hitam, warna merah marun, dan warna pink. Nah, aku paling suka keseharian aku pakai ciput ini. Kenapa? Karena dia itu nggak bikin telinga sakit dan juga nggak bikin telinga berasa mendengung. Jadi ini adalah favorit ciput yang pernah aku punya. Meskipun lagi hype banget ciput rajut, tapi entah kenapa aku kurang suka sama ciput rajut karena dia itu bikin ciputnya ketarik ke belakang kayak gitu. Meskipun jilbabnya itu nggak licin, tapi nggak plok nempel kayak gitu. Atau mungkin aku aja yang belum nemuin ciput rajut yang sesuai yang bikin aku nyaman. Yang kedua adalah kaos kaki, karena kaki masih merupakan bagian aurat dari perempuan, jadi kita berkewajiban untuk menutupnya. Nah, salah satu cara agar kaki tetap tertutup, selalu gunakan kaos kaki. Selalu pakai kaos kaki. Nah, di sini aku punya 2 kaos kaki, 2 atau 3? 3 kaos kaki. Jadi yang pertama itu adalah kaos kaki yang berwarna hitam. Jadi meskipun hitam ini dibilang kaos kaki yang nyerap matahari, tapi aku suka banget karena warnanya. Dan yang kedua itu aku punya kaos kaki yang krim, agak orange kayak gitu. Aku suka karena dia tebal, dan satunya lagi itu warna coklat, sama-sama tebal. Karena tebalnya kaos kaki itu bikin hangat, apalagi kalau lagi nonton di bioskop kan. Nah, itu AC-nya menurut aku nggak sampai banget bikin pengen ke toilet terus. Jadi kaos kaki selain gunanya untuk menutup aurat bagi aku, itu bisa juga membantu menghangati tubuh. So, yang next item selanjutnya itu ada hand soap. Aku sih sebenarnya baru-baru aja punya kaos tangan ini. Jadi setelah aku memakai beberapa kali, nyaman banget dan gak khawatir kalau kita punya pakaian yang longgar seperti ini. Nah, ini kan pakainya sudah longgar, terus mudah banget untuk tersingkap atau naik ke atas kayak gitu. Jadi ini tuh ngejaga aurat kita agar tertutup. Selain itu, ini hand socks yang aku punya itu bisa buat dipakai sampai menutup punggung tangan. Jadi ada bolongannya gitu, dimasukkan ke jempol, terus itu jadi nutupin sampai sini. Nah, selain fungsinya untuk menutup aurat itu, aku biasanya kan berkendara kan, pakai motor kayak gitu kalau kemana-mana. Nah, itu membantu banget untuk tutup bagian punggungnya agar melindungi dari sinar matahari kalau aku lupa pakai hand body. Nah, jadinya setelah berkendara kan nggak begitu hitam ya. Next item selanjutnya itu aku punya bros, pin, dan juga jarum pentul. Kayaknya setiap hijabers atau perempuan muslimah yang mengenakan jilbab itu pasti dia butuh bros, pin, dan peniti. Kalau aku jujur sih, aku butuh semuanya karena menurut aku bros itu membantu buat penampilan kita menjadi lebih rapi dan
terlihat elegan. Sedangkan kalau untuk peniti, ini yang nggak bisa pakai jarum pentul, dia bisa pakai peniti, atau yang pakai peniti bisa pakai jarum pentul itu tadi. Dan selanjutnya itu aku masukin outer. Kenapa outer? Karena outer ini sangat ngebantu banget ya menurut aku. Misalnya kalau aku nih lagi pengen pergi sebentar keluar ke market kayak gitu untuk ganti pakai dress atau gamis kayak gitu, kadang-kadang cuma pakai pakaian rumah aja. Nah terus aku itu paling senang pakai outer, jadi itu the best banget sih kalau pengen kemana-mana itu sudah pakai khimar besar atau khimar yang panjang kayak gitu, terus pakai outer dulu baru pakai khimar. Jadinya meskipun pakaian rumahan kayak gitu dari belakang itu nggak terlihat bentuk tubuh. Misalnya juga kalau kamu yang sering masih pakai celana, itu biar bagian belakang atau bagian bokongnya, maaf nih, itu nggak terlalu membentuk atau terlihat dari belakang. Ya segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, like video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube aku. Dan nyalakan juga notifikasinya. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!